Hai semua, saya Akikin. Selamat datang ke video hari ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel kami, like dan share video hari ini. Kami akan membawakan lebih banyak pengetahuan keibubapaan kepada anda. Hari ini, saya akan berkongsikan tentang 8 bahasa badan bayi. Walaupun bayi masih belum boleh bercakap lagi, tetapi dengan bahasa badannya, dia dapat memberitahu emosinya kepada ibu bapa. Jadi, ibu bapa mestilah faham. Yang pertama, menghisap kaki dan tangan, bermain dan juga menyemburkan air liur. Kebiasanya, kebanyakan bayi selepas makan, ia akan bermain dengan sendirinya jika dia tidak mahu tidur lagi. Bayi akan sekejap menghisap tangannya, sekejap bermain air liur. Pada masa ini, ibu bapa janganlah mengganggunya. Biarkan sahaja dia buat begitu. Yang kedua, menendang kaki. Tindakan ini bermaksud bahawa bayi anda sangat gembira. Biasanya, ia akan nampak menendang semasa mandi. Sangat comel, bukan? Ibu bapa bolehlah sentiasa berinteraksi dengan bayi untuk meningkatkan hubungan. Yang ketiga, suka bergerak dan menggelengkan kepalanya ketika tidur. Ini kemungkinan ia memakai pakaian yang terlalu tebal atau akan merasa panas. Ia sudah berpeluh. Jadi, bayi anda berasa tidak selesa. Pada masa ini, ibu boleh menyentuh bahagian belakang leher bayi untuk melihat adakah bayi anda berpeluh. Yang keempat, tidak mahu melayan ibu bapa. Ketika anda sedang bermain dengan bayi anda, tiba-tiba dalam satu tempoh, bayi anda tidak mahu lagi melayan anda dan juga tidak fokus dan mula menguap. Ini menunjukkan bayi anda sudah penat untuk bermain dan mahu tidur. Yang kelima, mengerutkan dahi, meneran sehingga muka merah. Ini bermaksud bayi anda sudah membuang air besar. Jadi ibu bapa perlulah bersedia untuk menukar lampin. Yang keenam, bayi dalam mood relax, berehat dengan bermain mainannya. Menunjukkan bahawa bayi anda sudah kenyang. Apabila anda memberinya susu, bayi anda asyik menolak atau memusingkan kepalanya. Jadi anda janganlah memaksa bayi anda minum lagi. Hanya membiarkan dia berbaring di situ dan juga untuk hiburan sendiri atau bermain dengan mainan. Menarik rambut ataupun topinya. Ini bermaksud bahawa bayi anda merasa resah, tidak selesa ataupun marah dan mungkin mengalami eksim. Jadi ibu bapa perlulah memperhatikannya. Yang terakhir, menggosokkan matanya. Semasa bayi anda sudah letih dan mahu tidur, selain menguap, bayi akan menggosokkan matanya. Pada masa ini, ibu bapa boleh cepat-cepat membujuknya untuk tidur. Jadi, di atas adalah bahasa-bahasa badan bayi. Adakah anda sudah memahaminya? Jadi, sekiranya anda suka akan video pada hari ini, jangan lupa tekan like dan juga share video hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Bye-bye!